Jadi ada anggota ini, anggota Polsek ya, melakukan pengecekan TKP akibat ada laporan atau pengaduan tentang kemalakan. Setelah turun ke lapangan dengan cara anggota melakukan penyelidikan, mungkin juga undercover di sana, ternyata ketemulah sama rombongan pemalak ini. Nah, rombongan pemalak ini masih berhasil. Kemudian ketika anggota ini melakukan penyamaran yang bertujuan hendak untuk mengamankan pelaku, maka anggota kita ada yang ditusuk. Setelah ditusuk, anggota kita juga ada menjadi korban penganiayaan, pemukulan. Tapi yang satu sudah diamankan dan ditangkap oleh Polsek IB. Kemudian yang satu ini sudah terdeteksi siapa pelakunya, anggota kita sedang membackup. Mudah-mudahan aja bisa dilakukan penangkapan karena jelas siapa pelakunya. Berarti tersangka ini sebenarnya sudah adanya laporan dari sopir sendiri. Ya. Oh, tapi kalau lokasi ini udah berulang kali ya? Beberapa kali memang masih itu daerah itu memang daerah rawan. Maka ketika ada kejadian pemalakan itu kan anggota juga sudah turun ke lapangan. Tetapi memang pelaku ini kan lihat aja kejadiannya. Pelaku juga menggunakan senjata tajam untuk berusaha melukai polisi kan. Tapi kita juga nanti melakukan pengejaran dan penangkapan sesuai teknis, etis ya. Sebisa mungkin kita bisa tangkap lah pelakunya. Karena kita sudah mendeteksi ininya, apa ciri-ciri pelaku dan siapa dia yang masih di DPO-nya.